Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Untuk kalian pengguna Xiaomi MIUI 12, ada fitur baru di dalamnya yang menurut saya keren, yaitu Floating Windows. Dengan menggunakan Floating Windows ini, kalian bisa menjalankan aplikasi lain sambil membuka aplikasi lainnya. Seperti saya membuka aplikasi YouTube, di sini pun bisa membuka aplikasi WhatsApp ya. Oke, cara untuk melakukannya ini sangat mudah dan ini khusus pengguna MIUI 12 ya. Oke, untuk melakukan floating windows atau jendela melayang di aplikasi YouTube tadi, kita tidak bisa melakukannya di aplikasi YouTube reguler ya, dan hanya bisa dilakukan di aplikasi YouTube Go. Silahkan kalian download YouTube Go pada link yang ada di deskripsi video saya atau langsung di Play Store. Caranya, pertama kita jalankan untuk aplikasi YouTube Go seperti biasa, kemudian kita keluar, kemudian setelah itu kita lihat aplikasi terbaru yang sedang berjalan. Oke, seperti ini. Kemudian pada aplikasi YouTube kita klik, tekan, dan tahan. Kemudian di sini ada gambar untuk floating windows, kemudian kita klik saja. Maka secara otomatis akan ditampilkan floating windows atau jendela melayang di aplikasi YouTube Go ini. Dan di sini kita bisa membuka aplikasi lainnya seperti WhatsApp atau aplikasi apapun. Selanjutnya, untuk memperkecil ukuran dari floating windows ini, tinggal kita geser saja ke pojok sebelah kanan. Nah, seperti ini, maka untuk video YouTube ditampilkan ada di pojok. Tetapi untuk suara seperti biasa normal ya. Kemudian untuk menutupnya, kita tinggal seret saja ke atas dan hilang. Oke teman-teman, bagaimana sangat mudah bukan untuk memunculkan floating windows atau jendela melayang di MIUI 12 ini, dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.